lagi di channel Nunik Luciana. Ini aku ceritanya habis make up ya, dan ini looknya seperti ini. Kalau kamu suka, tonton terus video ini sampai selesai ya. Di situ ada step by stepnya aku make up, siapa tahu bisa jadi referensi buat kamu buat make up. Ini sih biasa make up kalau aku libur, setiap hari Minggu aku make upnya seperti ini. Kalau aku lagi mau like make up, biasanya jarang banget make up, paling cuma pakai lipstick saja gitu. Ini sih make up komplit saya seperti ini. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Yang belum subscribe, yuk Kang, konten di subscribe Erika ya. Tolonglah di subscribe lah channel Inyong Nunik Luciana. Oke, tonton terus. Kali ini aku mau pakai pelembab dulu ini dari Vaseline karena muka aku kering banget. Maklum di sini lagi musim dingin, jadi kering banget mukaku. Oke, ini sudah. Terus lanjut aku mau bikin alis ya. Ini coba alis. Ini cara saya bikin alis. Jadi gini. Kita isi dalam. Ini kelihatannya nggak sama ya. Nanti gampang, nanti kita tutup. Nah, saya tutup pakai concealer. Sikat lagi nih pakai. Ini kalau saya bikin alis tuh apa garis ininya saya lebih kesini soalnya biar nanti kelihatannya mancung. Bagaimana? Karena alisnya tipis nggak perlu pakai konsil nggak apa-apa, cuma karena dia tuh alisnya tebal banget di beber, aku berusaha nggak cukup alis ini ya. Terus ini lanjut pakai foundation.
Ini Udin. Masih tengah makan. Soalnya ini tutorial make up. Ini bulat saja. Jadi mau kasih cocok sama mana? Enggak aku. Ini biar bumbunya udah aku basahin. Lalu aku mau pakai ink contour. Ini pakai eyeliner. Kepala.
lanjut pakai plus on. Kamu pilih yang ini apa? Kalau pakai pas on itu senyum. Mau tak campur deh, mau campur deh sama ini. Ini dia look make up-nya seperti ini. Terima kasih banyak ya yang sudah menyaksikan. Semoga menginspirasi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya ya. Ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.